dia di sini bisa tiga kolom ya. Analisis voice saja jarak jauh lagi. Oh ya. Ini ada satu tulisan yang Januari 25 Januari 2017 yaitu voice analysis should be used in caution income. Ya, kira-kira artinya analisis suara harus digunakan dengan hati-hati di pengadilan. Kalau kita baca ini semua di dalamnya, nampak sekali bahwa suara dari seorang ahli yang memberikan pendapat sudah ditinggalkan dalam peradilan. Karena terlalu banyak orang menjadi korban, ternyata itu salah. Ada yang pemerkosa, macam-macam. Jadi saya mau bertanya, saudara ahli, tahu nggak masalah ini? Pernah baca? Belum pernah. Oke, nanti mungkin bisa dibaca ya, supaya tahu apa. Tadi rekan saya ada menyinggung soal FBI. Ya, ada menyinggung soal FBI yang 20 kata, 20 kalimat, 20 kata, 20 kalimat. Pertanyaan saya, di Itaguro Saito ada menggunakan metode yang sama itu atau tidak di dalam hal ini yang waktu dicoba ke saya? Ya, sama. Waktu ahli menganalisis suara yang diberikan oleh penyidik KPK, apakah akan ada menggunakan metode membandingkan 20 kata, 20 kalimat, 20 kata, 20 kalimat, ada nggak? Iya, jadi itu yang nggak, yang di itu nggak, kita guru saya dong. Iya. Ada? Nah, saya tanya ya, saudara Ali. Saya sudah baca bolak-balik ini, kira-kira 10 kali. Saya tidak menemukan di sini ada 20 kata dan 20 kalimat yang sama, sehingga tiba-tiba ahli hanya langsung menyimpulkan bahwa pada halaman 18 ahli langsung memberikan kesimpulan bahwa suara pembicara pada dua rekaman tersebut adalah identik dengan terduga, tapi tidak ada di dalam sini semua yang 20 kata 20 kalimat tidak ada, bisa diulang dibaca, saya sudah baca 10 kali saya baca, saya cari sekarang. Ya. Dari dia punya analisa saya tanya, tadi kan saya tanya dia bilang ada, tapi di berita acara ini tidak ada. Iya, mungkin tadi analisis. Memang tadi dijelaskan di berita acara ya, itu kesimpulannya aja yang saudara tuan yang mulia. Karena kalau misalnya laporan itu lengkap kami masukkan tidak tebal. Jadi tidak nah, perlu lengkap majelis. Saya minta contoh satu saja di mana 20 kata kalimat itu yang satu saja sama ya, yang dibuat saya satu saja. Karena satu pun saya tidak temukan. Majelis ya. Tunggu dulu, saudara jaksa. Boleh diperlihatkan coba. Coba yang mana yang lengkap bisa 20 kalimat? Yang mana? 20 kalimat. Tidak sama di sana, Pak. Berbeda. Yang sama. Di mana yang sama? Satu saja di sini. Ya di situ lah. Awal memang kan tidak penilaiannya tidak sama. Saya mau makan tidak dimulai disandingkan dengan saya mau. Ya, saya tanya. Saya kira ini, ahli kan sudah menyebut tadi benar seperti itu, tapi dia tidak tuangkan di berita acara, tapi metode yang digunakan seperti itu ya, membandingkan. Jadi bukan begitu yang malam. Apa yang kami lakukan adalah begini. Apakah sama atau sama persis jawabannya tidak? Ya. Kenapa? Kenapa? Ada penjelasan juga ya. Kalau dipotong itu ya jadi keliru pemahamannya. Kalau misalnya di sini kalimat pertama, kalimat kedua kami membandingkan, saya tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Kalimat pembandingnya saya tahu Bapak. Nah, yang kami cari kan siapa pembicaranya, bukan isi pembicaraannya sekali lagi. Sehingga pertama ketika ditanya saya apa isi pembicaraannya, saya tidak tahu, kami tidak memperhatikan itu. Karena kami hanya ingin mencari kecocokan siapa, bukan apa isinya. Jadi gini majelis yang mulia,
ini penting sekali karena saya juga belajar ini bareng dengan ahli. Jadi ini sebenarnya dengan sistem ahli dari FBI sekarang, ya kalau itu kita dulu saya itu pasti tidak ada. Karena itu harus sama ya. Saya makan nasi kuning, ya kan? Ini kan harus dibandingkan juga saya makan nasi kuning. Artinya bukan isinya. Saya kira itu tadi pendapat dia, jangan kita pakai pendapat kita, pendapat dia. Ya, baik majelis. Coba artinya faktanya tidak ada di dalam pertimbangan analisis yang menyebabkan suatu kesimpulan, tidak ada. Saya sudah mengatakan kalau mau dimuat semua hasilnya tebal ya. Bukan hanya itu ya. Ya, jadi gini, dalam ilmu akustik forensik itu banyak aspeknya. Mulai dari karena sebenarnya ujung dari aplikasi yang kami buat ini, seperti tadi contohnya, untuk bisa transkripsi pembicaraan debat capres. Nah yang ini belum sampai di sana. Jadi kalau misalnya tahapannya itu ada 10, untuk menentukan kecocokan siapa orangnya, sebenarnya tahap ke 6 saja sudah cukup, tidak perlu sampai 10 karena kami tidak menentukan ini. Nah sementara yang Bapak Ibu sampaikan dari tadi itu lengkapnya sampai akhir aplikasi di ujung gitu. Jadi misalnya gini, sekarang yang kami kerjakan misalnya tadi untuk menentukan pasien ini sakit apa tidak, itu sebenarnya bukan lagi kayak kami tentukan orangnya siapa, tapi orangnya siapa dan sakitnya apa, dia sakit apa tidak, kemudian sakitnya apa. Jadi itu pasti ada terusan apa namanya tahap-tahapnya. Nah sementara untuk kasus yang seperti ini, tahap itu tidak kami lalui semuanya karena hanya cukup sampai di sini karena memang permintaannya cuma sampai sini. Itu loh ya. Udah. Yang lain lagi memang di sini ya, ada saya lagi. Saudara ahli, saudari pernah lihat nggak suara orang yang dibuat secara artificial intelligence? Ya, saya tahu. Diakui dalam dunia digital intelligence hari ini yang mengacu sampai ke audio, ya, sampai voice. Ahli menyadari tadi bahwa telinga tidak mampu mengidentifikasi secara pasti. Benar. Ya. Kemudian juga tidak bisa 100%, ya. Nah, dalam kasus terakhir Presiden Donald Trump, Presiden Putin, ya, juga Hillary, ya. Itu mereka sampai berpidato bukan saja hanya suara, intonasi, kalimat ditempel-tempel sampai menjadi satu, itu ahli tahu. Saya tahu, tapi saya tidak melakukan analisis apakah itu benar palsu atau tidak. Ya, tapi tidak bisa terjadi ya. Apapun bisa saja Pak, melihat orang, saya tidak tahu. Iya, ya, artinya suara itu bisa di-create secara artificial intelligence. Bisa saja. Bisa, jadi seperti di sini perusahaan kita juga ada aja kemungkinan seperti itu kan, karena ahli tidak meneliti itu. Iya. Ya, kemudian, saudara ahli, saya ingin menitikberatkan satu kali yang terakhir ini, supaya ini menjadi standar ya. Itakuro Saito ini, ya, ahlinya di Indonesia ada berapa orang? Atau cuma bapak sendiri? Tidak. Biasa berkumpul satu tahun satu kali, kurang lebih ada 5. Orang di Indonesia hanya 5 ya? Kalau di dunia? Gak tahu ya, yaudah saya cuma tanya aja. Karena ini penting sekali, indubio pro reo. Ahli penting maksudnya ya, indubio pro reo itu saya dosa keras, nanti cari sendiri. Jadi kalau ada keraguan-keraguan, jangan sampai orang menjadi korban. Kalau soal itu ya pasti, gitu. Ya. Saya kira saya cukup ya. Terima kasih. Anda